Jadi ya bukan orang kita aja ya yang nyari yang murah, malah bule malah lebih parah ya nyarinya yang second. Pasar barang bekas di sini, yang namanya di sini disebutnya flow market ya. Saya mau lihat-lihat ke sini sembari nungguin bapaknya Aling lagi ke toko komik buat beli komik. So saya di sini sama Aling mau muter-muter lihat-lihat aja ya. Oke. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan share ya. Kalau mau tanya-tanya silakan di komen di bawah. Bobo ternyata tadi nangis-nangis. Kali ini saya mau ajak kalian lihat burger gitu. Lihat, saya mau ajak kalian lihat pasar barang bekas di sini. Ini semuanya barang bekas, yang ada yang second, ada yang baru. Harganya variatif ya, tergantung kondisi barangnya juga. Dari alat dapur, baju, fashion, pakaian ya, mainan, DVD, elektronik, semuanya ada di sini. Adanya kalau hari Sabtu Minggu kayaknya, kalau hari libur. Ada apa, tas apa, LV-LV-an palsu. Ada perhiasan-perhiasan. Satu ada buku lagi ya. Tuh ada mainan motor-motoran buat anak. Ada sepatu di sini. Di sini udah apa ya? Ada cetaknya, berontak. Sini ada peralatan buat segala macam, ini mau kayak buat tukang, buat cungcur mesin. Ada laci, lemari. Apa lagi ya? Ada barang-barang bekas, barang antik juga ada di sini. Kayak barang kuno gitu dijual juga di sini. Nih, beginilah suasana pasar barang antik. Orang di sini juga, orang bule juga. Nyari, banyak yang nyari barang secondan kan, biar biasanya yang nyari yang masih kualitasnya bagus, kadang harganya lebih miring kan ya. Banyak jadi ya, bukan orang kita aja ya yang nyari yang murah, malah bule malah lebih parah ya nyarinya yang secondan ya. Ada apa? Gucci, tas Gucci. Tuh, tulisannya lucu ya. Ada apa lagi ntar di sana? Kita lihat lagi. Ada sebelah sini. Tuh, ada apa ini? Ajangan buat rumah. Ada ya? Minum deh susunya deh. Tuh.
ke sana. Kita muter lagi ya, Dek. Sampai sini lihat dulu, Dek. Ada apa tuh, Dek? Ini, Dek. Banyak kan? Kita lihat-lihat di sini sambil nungguin Dedi ya, Dek. Dedinya mau ke toko komik ya, Dek. Kitanya ke sini aja lihat-lihat ya, Dek. Enggak tahu ada yang bagus ya, Dek. Dedinya ke toko komik. Mau beli komik. Peralatan dapur. Elektroniknya juga. Itu ada yang jual apa ya? Ada yang jualan karpet juga tuh. Karpet. Apa lagi ya? Kita lihat sini. Iya, tuh ada yang jualan apa peralatan makan yang dari silver. Ini apa tuh? Oh, intinya sini tuh pasar yang barang second, yang barang antik, barang lama, barang kuno. Ada yang masih baru juga kadang dia dijual sama orang yang nggak mau gitu dijualin.